Oke, kali ini kita iseng-iseng lagi dengan project visual basic. Di sini saya akan menerangkan tentang project untuk ini untuk mengenkripsi file. Jadi di sini kita menggunakan modul berupa CLS Simple Core. CLS Simple Core ini nanti yang digunakan adalah fungsi encrypt file ini. Jadi di sini ada perintah score encrypt file, di mana tag 1 ini lokasi file yang akan dienkrip. Hasilnya ada di tag 1 juga, berarti hasilnya akan menimpa dari lokasi awalnya. Kemudian kata kuncinya ada di tag 2. Ada di tag 2. Kemudian kalau berhasil dia akan keluar message box-nya. Oke, kita coba saja, kita bikin jadi exe. Kita bikin project-nya. Oke, selesai. Nah, di sini kita akan mengenkripsi file ini. Isinya seperti ini, bisa dibaca. Softed adalah software yang digunakan untuk mengenkripsi data. Oke. Kita coba jalankan ini. Kemudian project tadi edit ini. Ini kemudian kita encrypt dengan menambahkan kata sandinya. Misalnya sandinya adalah Zidane. Nah, encrypt. Berhasil di-encrypt. Oke, kita tengok dulu hasilnya. Nah, menjadi tidak bisa dibaca ya, karena ini adalah file hasil yang terenkripsi. Kemudian ketika kita ingin membacanya, kita harus mengembalikannya. Kita klik decrypt dengan kata kunci yang sama. Ini kata kunci jangan diganti-ganti. Kalau sudah ini, bukanya juga harus sama. Decrypt lagi. Setelah di decrypt, maka hasilnya adalah kembali seperti semula. Oke. Okay?